Dalam video yang lepas, saya berkongsi tentang apa itu fibroid dan apakah simptom-simptom sekiranya anda ada, memang ada masalah fibroid. Anda boleh klik tengok di link di bawah, saya ada bagi link untuk video itu. Dan dalam video ni pula, saya nak kongsi pada anda apakah punca-punca yang terjadinya fibroid. Ada orang nak tahulah kenapa aku kena fibroid, macam aku ni tak adalah teruk sangat gaya hidup tapi kena juga. So, saya akan kongsikan dalam video ni dan saya akan kongsi juga apa yang anda boleh amalkan, makanan-makanan yang boleh bantu anda untuk kecutkan fibroid itu dan mungkin boleh elak daripada pembedahan. Tengok video ni sampai habis. Hai, saya Min Kamarudin daripada channel Ultimate Vitamin. Dalam channel ni saya berkongsi tentang amnya masalah-masalah kesihatan dan khasnya kepada masalah fibroid yang mungkin anda tengah hadapi sekarang dan macam mana nak selesaikan simptom, punca dia menggunakan produk-produk yang semula jadi, halal, berkesan, ada kajian sains, ada kelulusan KKM dan yang penting boleh selamat untuk diamalkan untuk secara berterusan. Jadi kalau anda first time tengok video ni, saya nak minta anda untuk support channel saya ni dengan subscribe dan komen saya dah subscribe. Jadi saya akan kongsikan ya, apakah contoh punca-punca yang bila kita tahu punca, senanglah kita nak elak daripada masalah fibroid ni terus berlaku. Jadi okay, antara puncanya yang pertama ialah faktor genetik. Memang ada bukti yang mana ada faktor genetik dalam orang yang selalu ada masalah fibroid. Mungkin keturunan maksudnya dari sudut mak ataupun nenek kan, yang ada masalah fibroid sebelum ni. Jadi kita mewarisi genetik itu. So genetik ni dia memainkan 30% peranan untuk kita kena juga masalah fibroid. Dan yang kedua ialah, yang kita faham ialah memang masalah estrogen lah. Kan, hormon yang tidak stabil. Yang mana estrogen dengan progesterone ni, hormon ni, dia mengawal kitaran head wanita. Jadi bila berlaku hormon yang tidak stabil, tahap-tahap yang tidak stabil, jadi dia mempengaruhi terjadinya fibroid. Sama juga dengan masalah yang berkaitan, iaitu contoh macam sis. Sama juga. Jadi bila hormon tinggi masa hamil, jadi lepas tu ambil pula, ada setengah orang ambil pula pil perancang. Jadi ini ada faktor besar. Kajian menunjukkan dia ada kaitan dengan pembentukan fibroid. Okey, kemudian yang ketiga ialah faktor berat badan lah. Berat badan dan gaya hidup. Dan mengikut kajian, mereka yang ada berat badan yang lebih ataupun obesiti, dia ataupun yang jenis tinggi lemak, tinggi kolesterol tapi serat kurang. Jadi dia risiko tinggi untuk terkena masalah fibroid. Okey, kemudian keempat ialah pendedahan kepada bahan kimia. Bahan kimia maksudnya daripada persekitaran kita, daripada asap rokok orang sekeliling kita, mungkin suami kita, dan kita terdedah dengan asap-asap. Okey, persekitaran, mungkin kita bekerja dalam industri kimia, duduk di kawasan pelan-pelan petrokimia, dan benda tu boleh, dan itu sebenarnya adalah kita panggil benda yang boleh mencetuskan kepada pertumbuhan sel-sel yang tak normal. Sel fibroid setakat ni diklasifikasikan sebagai bukan sel kanser, tetapi still dia adalah sel yang tidak normal. Dan yang kelima, suka untuk saya share antara punca mengikut kajian ramai yang terkena fibroid sebab oleh faktor nutrisi, kekurangan nutrisi, kekurangan pengambilan antioksidan, contoh vitamin C, contoh vitamin-vitamin lain yang membantu kepada kekuatan sel imun sel, contoh macam vitamin D kan, dan benda ni menyebabkan mudah untuk tubuh kita untuk terkena masalah fibroid. Okey, jadi macam mana nak atasi masalah fibroid? Mungkin anda dah ada fibroid, macam apa yang anda boleh ambil untuk kecutkan fibroid tu, untuk tahan, jangan tak nak bagi makin besar, dan mungkin untuk elak daripada berlakunya kita risiko pembedahan. So antara contoh-contoh suplemen ataupun makanan tambahan yang anda boleh ambil, yang mana super selamat tapi kena ambil daripada pihak yang betul lah kan. Ada setengah orang, ada setengah suplemen dia cantik di botol, cantik di atas rak, tapi dia tak boleh nak deliver zat yang betul supaya tubuh kita boleh ambil manfaat. Contohnya macam antioksidan. Antioksidan contohnya vitamin C, contohnya polyphenol, contohnya vitamin E. So ini antioksidan, contohnya satu lagi vitamin A yang boleh bantu untuk lawan sel-sel yang tidak normal. Kemudian omega. Omega 3 ni apa? Dia bantu untuk lawan bengkak, lawan sakit.
lawan inflamasi yang menyebabkan kita rasa tidak selesa. Lepas tu contohnya ada suplemen GLA, contohnya benda tu dalam untuk bantu untuk kestabilan hormon. Kestabilan hormon. Jadi benda-benda ni anda boleh ambil, amalkan, tapi amal mesti dengan cara yang betul, dos yang betul, dan anda boleh dapatkan di Ultimate Vitamin. Boleh klik link di bawah, dapatkan daripada pakar fibroid, produk fibroid kami yang akan bantu anda untuk tetapkan apakah produk-produk yang sesuai dengan masalah anda, dengan punca anda dan keadaan anda, dan dia akan bagi consultation macam mana pengambilan yang tepat untuk kesan yang segera untuk bantu tubuh anda kembali sihat dan dalam masa yang sama bantu untuk atasi masalah fibroid yang anda hadapi. Jadi cepat-cepat anda klik link di bawah dan hubungi kami. Bye.